lagi dibedah PS3 Om Riki nih. Aduh, lagi main asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Riki Gaming. Di video kali ini Om Riki nggak memainkan video game dulu karena kemarin PS Om Riki sempat kebakar ya. PS3 yang sempat kebakar ini padahal seri 25 ini terkenal awet. Mungkin karena Om Riki keseringan main game di PS3, makanya PS3 ini kebakar ya IC powernya kemarin. Dan kemarin Om Riki juga sempat membeli kaset pesanan dari para subscriber, yaitu memainkan game Smackdown Pain dan Basara 2. Oke, bagaimana keseruan Om Riki servis PS3 ini? Langsung saja ikuti vlog dari Om Riki ini. Oke, ini dia lokasi yang Om Riki kunjungi di Pasar Jaya Jakarta Glodok ya. Di sini pusatnya grosir-grosir PlayStation. Oke, kita langsung saja masuk sesuai protokol, ada cuci tangan. Dan di sini pun kita diperiksa kartu vaksin ya. Yang tidak mempunyai kartu vaksin tidak bisa masuk karena dijaga oleh Pak Security. Oke, ini dia PS Om Riki yang sedang dibongkar. PS3-nya mengenaskan ya karena kebakar. Oke, kita bongkar aja. Diperiksa dulu sama abang servis. Abang tukang servis. Nah, ini dia. PS3 Om Riki ini lumayan awet ya, karena belinya dulu tuh tahun 2006 kalau nggak salah. Sekarang udah 2021. Lumayan lama ya PS3 Om Riki ini. Oke, ini dia tampilan dalam dari PlayStation setelah dibongkar ya. Belum ya, bagi yang belum lihat PlayStation dibongkar, ini dia tampilan PS3 di dalamnya ya, seperti ini. Ada power, ada kipas, ada hard disk, macam-macam lah pokoknya komponen-komponen yang ada di dalam PlayStation ini. Oke, kita lihat sama-sama nih, lagi dibedah PS3 Om Riki ini. Aduh, lagi main asik-asik tiba-tiba mati ya kemarin ini. Aduh, padahal lagi asik buat konten. Ini dia, kita lihat. Oke, setelah dibongkar langsung dikasih pasta ya, pasta luar. Nah, seperti ini. Setelah bongkar-bongkar dan servis, tahap pasta sekarang karena pastanya kering. Rata-rata untuk penggantian pasta ini bagi yang rental PS 2 bulan sekali ya bagusnya, karena sering dimainkan dan lama-lama kering. Untuk pemakaian pribadi ya 3 bulan 4 bulan lah bisa servis. Oke, selesai semua, saatnya pasang kembali motherboard PlayStation 3 Om Riki ini. Pasang lagi ya, setelah servis selesai langsung masukin lagi komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, seperti ini tampilannya ya. Alhamdulillah ada yang buka di Pasar Glodok ini, karena rata-rata tokonya banyak yang tutup ya di sini. Oke, proses pemasangan hampir jadi. Nah, ini dia prosesnya, proses pemasangan sudah selesai. Alhamdulillah sudah bisa nyala kembali PS3 Om Riki. Langsung install PES 2021.